Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala manaf'a fi ulumi fi darain amin. Kullu yawmin وينبغي للراغب في الخير ألا يخلي كل يوم من الأيام من الصدقة بما تيسر وإن قل. Baik, وينبغي, dan seyogianya, للراغب bagi yang gemar, في الخير dalam kebaikan, seyogianya, ألا يخلي, oleh bahwa tidak dia mengosongkan, kulla yaumin, akan setiap hari, minal ayyami, daripada hari-hari, minas sadaqati, daripada bersedekah. Jadi setiap hari jangan kosongkan dari sedekah. Setiap hari jangan kosongkan dari sedekah. Mampunya berapa? 1000, ya enggak apa-apa. 1000 kelontang, 1000 kelontang, 1000 kelontang, ini sedekah setiap hari, walau 1000. 30 hari satu bulan, jadi 30.000. Lebih baik 30.000 daripada enggak sama sekali. 1000 kelontang, 1000 kelontang, 1000 kelontang. Subhanallah, hebat. Setiap hari enggak pernah kosong dari sedekah. Jangan ngarepin sedekah, ngarepin sedekah miskin nanti. Kalau kamu ngarepin sedekah miskin, ya kamu ngarepin sedekah, dan ini sono kasih berapa? Enggak pulang dari pesantren sama guru dibagi berapa? Innalillah. Sama guru ngarepin sedekah, sama guru terbalik. Iya. Mohon kalau kayak begini, jangan ya. Ngarepin dibagi, ya Allah, jangan. Kita itu bisa membagi, bukan ngarepin dibagi, apalagi minta. Jangan ngarepin dibagi, apalagi minta. Jadi miskin nanti. Malas jadinya. Tapi dedikasikan dirimu dengan beri. Walau sedikit. Walau 1000. Jadi banyak. Begitu. Iya, jadi banyak. Kita iri sama orang udah bagi ilmu, udah bagi duit, ya Allah. Seapa itu? Bagi duit, bagi ilmu, seapa itu? Bagi duit, bagi ilmu, seapa itu? Kamu jangan ngarepin dibagi, tapi ngarepin bisa membagi. Biasakan 1000. Begitu. Walaupun 1000 sedekah, 1000 tang, 1000 tong, ya begitu. Jangan ngarep dibagi, jangan ngarep minta. Apalagi ngambil, na'udzubillah. Minta aja kita na'udzubillah minta.
apalagi ngambil, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Walaupun 1000 perak, jangan ada di kantong kita suatu yang haram. Kalau kita ada di kantong kita yang haram di sini, sholat kita, sholat enggak diterima, sholat kamu enggak diterima kalau ada yang haram. Nah, jadi biasakan kita sedekah. Urutan kedua disuruh kita ketika pengen sholat istisqa, seorang khatib, ya, urutan kedua dianjurkan setelah taubat adalah bersedekah. Setelah itu yang lain-lainnya. Artinya apa? Betapa pentingnya yang namanya sedekah, membersihkan apa yang ada di dalam diri kita, membersihkan apa yang ada. Kalau ada harta di dalam harta kita yang kotor, maka ditariknya dalam keadaan kita menangis, menyebabkan kita menangis. Maka ditarik itu harta dalam keadaan kita menangis, dicopet, dirampok. Nangis gak kira-kira kita? Nangis. Kebakaran, kebanjiran, nangis. Lima tayasara, dengan apa yang mudah. Wa in qala, sekalipun sedikit, yang mudah aja. Yang mudah sama kita berapa? 1000, 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
Wa i'ta'uha sirran afdalu minhu ja'ran. Memberikannya sedekah dengan rahasia lebih afdal daripadanya, ya, daripada jelas-jelasan. Lebih afdal rahasia daripada jelas. Jelas juga boleh juga, ya. Kalau memang kondisinya kudu dijelasin. Ini orang-orang pelit-pelit banget nih, umpama nih kagak mau sedekah, kita pancing, kita sedekah, kita tulis nama kita tulis angkanya berapa. Oh, dia udah pelit sombong, ya. Tuh, jadi apa tuh? Apa jadi masuk gua kalah gitu ya. Jamin gede dia enggak kalah sama kita. Nah, itu maksudnya baik, enggak apa-apa. Fastabiqul khairat. Amma zakatu fa izhar wa afdalu ijman. Adapun zakat, maka menjelaskan zakat itu lebih afdal secara ijma. Jadi kalau zakat yang afdal dijelaskan, kalau sodako yang abdul ni sirkan ijma'an, secara ijma' ulama. Wa ayta'u wa mi ramadana, memberikan sedekah di bulan Ramadan, ay fi, maksudnya dalam Ramadan, la siyama apalagi fi asri'il awakhiri, pada sepuluhnya yang akhir, abdul, itu lebih abdul. Jadi sedekah bulan Ramadan itu lebih abdul, di sepuluh akhir lebih abdul lagi. Indah kalau kita bisa setiap hari sedekah. Ya tadi 1000 tong, enggak usah banyak-banyak, udah. Awalan aja 1000 tong, 1000 tong, 1000 tong. Hari Jumat gedean dikit. Berapa? Iya. Iya. 5000, 10000. Iya. Enggak bunyi, soalnya enggak recehan. Masya Allah, semangat sedekah luar biasa. Lantanal biru hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tak akan memperoleh hakikat kebajikan, hakikat kebaikan, sehingga kamu menyedekahkan apa yang kamu cinta. Yang kita cinta duit sedikit, duit banyak. Duit sedikit, duit banyak. Iya, banyak. Tapi awalan enggak apa-apa dah, ya. Sedikit-sedikit. Ya. Membiasakan dulu. Khairu amal adwamuha wa in qala. Sebaik-baik amal adalah yang senantiasa walau sedikit. Wa yata'akkadu aidan fi sa'ilil azminati wal amkinatil fadilati. Dan kuat pula ia sedekah pada sekalian zaman-zaman, masa-masa dan tempat, yang utama ka asri
lil hijjati wal idaini wal jumati. Seperti 10 tanggal, seperti ya 10 bulan Zulhijjah. Seperti 10 bulan Zulhijjah ya. Seperti 10 bulan Zulhijjah dan Id dan Jumat. Dua Id dan Jumat. Ya, 10 bulan Zulhijjah. Ya, tanggal 10 bulan Zulhijjah ya. 10 bulan Zulhijjah. Maksudnya tanggal 10 dari awal tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Ya. Entar hari Idnya lain lagi. Hari ke-10-nya Iwal Idan wal Idain. Iya. Ya, masyaallah. Jadi 10 bulan Zulhijjah, berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 banyakin sedekah. Jadi yang lainnya 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, yang itu tuh 2000, 2000, 2000, 2000 naikin. Ya. Jangan lihat kecilnya, tapi lihat senantiasanya. Jangan lihat kecilnya, tapi karena siapa kita? Karena Allah, luar biasa. Ya, yang pernah ngambil duit orang pulangin, ya, pulangin. Umpama pernah ngambil duit orang pulangin, ya, pulangin. Ya. Jangan sampai kita ngambil duit orang, jangan sampai. Wa kama Makkah wal Madinah ta, dan seperti di Mekah dan Madinah. Di Mekah sedekah, di Madinah sedekah. Masya Allah. Di sana banyak sekali orang yang sedekah. Ya. Halal, 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 sedekah itu. Apalagi kalau yang puasa, kenyang udah, ya. Yang puasa tuh di Mekah, di Madinah kenyang lah. Halal, halal. Kita bisa cobain tuh apa kurma macam-macam kurma ya. Gohanya, gohanya mantep-mantep tuh. Kalau lagi buka puasa, setiap hari. Masya Allah, nikmat banget tuh. Iya, kita nggak bawa makanan dari rumah, kita puasa aja tuh ya. Buka puasa nusunah bisa cobain mana-mana tuh. Masya Allah, berlomba di sana sedekah. Jadi jangan pelit, jangan pelit, jangan pelit, jangan pelit. Kalau pelit kejepit. Kalau kejepit sempit, ya, jadi sempit hidupnya. Kalau pelit, jangan pelit. Duit dari siapa? Dari Allah, titipan Allah. Kalau dititipin, lalu kita melakukannya, membelanjakannya, duitnya sesuai dengan titipan. Kira-kira dikasih lagi apa kagak? Kasih lagi. Kalau kita nggak sesuai dengan titipan, dikasih lagi apa kagak? Kagak. Orang gua suruh sedekah lu kagak buat sedekah, gua gak kasih lagi. Oh, bahasa kita begitu. Sedekah. Walau sedikit. Walau sedikit. Walau qalilan jiddan, sekalipun sedikit banget. Ya. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin, takut olehmu akan neraka sekalipun dengan sepotong kurma. Jadi apa kalau begitu? Ya, semakin besar kita sedekah, semakin takut, nilai takut kita sebesar sedekah kita. Masya Allah. Wa intauha liqaribin, memberikannya sedekah kepada kerabat, latazamu nafaqatuhu aula, memberikannya sedekah kepada kerabat yang tidak wajib memberikan nafkahnya, itu lebih utama. Kita enggak wajib nafkahin dia. Ya, keponakan kita, ya, ya, abang kita, adik kita, ya, umpama gitu ya, itu lebih utama. Abang kita, encing kita, keponakan kita susah, jangan lupa kita bagi. Mari.
Masya Allah. Bulan Ramadan pada datang ya. Bulan Ramadan pada datang bagian saudaranya. Subhanallah. Nih. Masya Allah. Hebatnya. Saudaranya diingatin semua. Buat beli ini beras. Subhanallah. Al-aqrabu fal-aqrabu minal maharimi. Kerabat paling dekat. Lalu kerabat paling dekat. Daripada yang mahram. Yang mahram. Mahramnya. Yang enggak boleh kawin. Summa zauji. Ya. Yang enggak boleh kawin. Ya. Mahram itu berarti yang mahram. Yang ya mahram itu ya empoknya gitu ya, adiknya mahram, encangnya, encingnya. Suma zauji, kemudian suami, awi zaujati atau istri, nah, ini memang kewajiban. Suma ghairil mahram, kemudian bukan mahram, bukan mahram, siapa? Bukan mahram. Siapa? Ya, anak-anak paman, anak-anak bibi, anak-anak am, anak-anak khol, am dari bapak kita, ya, khol dari ibu kita, ya. Saudara dari bapak kita, saudara dari ibu kita, ya. Berarti apa tuh? Misanan. Misanan kita, orang susah. Warrahimu min ji'atil abi wa min ji'atil umi sawa'un. Rahim. Masya Allah, Masya Allah. Ini bagus sekali ini. Awal Ramadan kumpulin kita punya saudara. Mumpah kita jadi orang yang miliuner gitu ya. Orang yang banyak uang ya. Kumpulin, saudara kumpul awal Ramadan. Ngapain buka bersama? Bagiin beras. Ini beras aja dah, gue bisa bagi beras aja loh. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Warrahimu min jihatil abi wa min jihatil umi sawaun. Rahim, ya. Mahram dari jihad bapak dan dari jihad ibu itu sama. Summa mahramur ridha'i, kemudian mahram dari ridha', persusuan. Summa musaharatu, kemudian musaharah. Abdul itu lebih abdul, ngambil mantu. Wasarku ba'dal qaribi ila jarin abdul minhu li ghairi. Memberikannya setelah kerabat kepada tetangga itu lebih abdul daripadanya bagi yang lainnya. Kita punya tetangga, kerabat kita jauh. Kerabat kita dulu. Kita punya tetangga, keponakan kita jauh, misanan kita jauh di sana, keponakan dulu bagi, panggil bawa kemari. Panggil bawa kemari, bawa kemari ya. Itu, saking kuatnya kita harus menyambung silaturahim sama keluarga, walaupun sama tetangga, tetangga kalah dibanding dengan kerabat. Manggil kerabatnya, sini bang, sini bang. Masya Allah. Fa'ulima, maka diketahuilah annal qariba ba'ida dari hilbaladi abdalu minal jaril ajnabi. Maka diketahui akan bahwasannya kerabat yang jauh rumahnya, kerabat yang jauh rumahnya kerabat. Fil baladi, di dalam satu negeri, abdalu lebih abdal minal jaril ajnabi, daripada tenaga, daripada tetangga yang orang lain. Tetangga yang orang lain, ajnabi. Jadi tetangga belakangan, kerabat dulu. Panggil kerabat kita, ponakan kita, panggil, panggil.
misanan kita susah, mari sini, 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 sini. Masya Allah, mau bagi-bagi duit, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau pengen jadi orang kaya, doanya begini, ya Allah, jadikan aku orang yang ya suka ngeluarin zakat. Nah, orang kalau ngeluarin zakat, orang kaya, orang miskin. Orang kaya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa begitu. Amin ya Allah.